Berikut ini cara melihat akun Facebook kita dipakai orang lain atau ada yang login. Biasanya kalau ada yang login itu kita tidak akan tahu karena tidak ada notif. Jadi bagi yang ingin mengecek, saya akan perhatikan di Facebook biasa, di Facebook Lite. Jadi Facebook biasa, pilih akun 3 garis, kemudian pilih pengaturan. Nah, untuk mengeceknya itu di sini di bagian pusat akun. Kemudian kalian pilih di kata sandi dan keamanan. Nah, kalian bisa lihat di sini tempat Anda login. Pilih Facebook kalian. Kemudian lihat di sini kalau ada perangkat yang tidak pernah kalian login, terus ada di sini dan waktu aktifnya bisa kalian lihat. Kemarin ini tanggal 17 September terakhir. Nah, kalau ada kalian lihat berarti ada orang yang memakai, apalagi dia lagi aktif seperti ini. Kalau kalian nemu seperti itu, kalian ada opsi di bawahnya untuk select device, untuk logout. Nah, pilih perangkatnya, pilih keluar. Nanti orang tersebut akan keluar dari akun Facebook kita. Tapi lebih bagusnya kalian ganti sandi di sini supaya tidak bisa dibuka lagi. Dan untuk Facebook Lite sama, pilih akun 3 garis. Kemudian pilih ini pengaturan dan kalian pilih ini informasi kata sandi dan keamanan. Dan kalian pilih ini lainnya dan kalian lihat perangkat yang lagi login ke Facebook kalian. Kalau ada yang aneh berarti bukan kalian dan buruan ganti sandinya.